بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi masjid, ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini, insyaAllah. Kita menyambung lagi kuliah kita ini pada bab beriman kepada qada dan qadar. Salah satu daripada rukun iman iaitu beriman kepada qada dan qadar. Bab ini punca kesalah tanggapan manusia, hasil daripada punca kesalah tanggapan manusia daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Taala itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi manusia salah sangka pada kudrat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan terjadi berbagai-bagai fahaman. Ada kita bincang dalam kitab-kitab sebut, ada fahaman dipanggil qadariyah, ada fahaman dipanggil mu'tazilah, ada dipanggil jabariyah dan sebagainya. Jadi beriman kepada qada dan qadar iaitu beriman pada qada qadar seperti mempercayai bahawa Allah Taala, Allah Subhanahu Taala adalah zat yang maha kuasa, yang maha kuasa di seluruh alam ini untuk mengatur, untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya, kehendak Allah SWT sendiri tanpa digangui oleh sesuatu kuasa pun. Itu i'tiqad kita. I'tiqad kita, kita meyakini bahawa hanya Allah SWT sahaja yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Mana Allah sahaja yang membuat tiap-tiap sesuatu. Atas apa? Atas sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maha berkehendak, maha berkuasa, maha berkehendak dan maha berilmu. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah yang berbuat apa-apa yang dia kehendaki. Semua sekali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nak buat ataupun tak buat, semua atas kehendak Allah. Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin itu. Tak boleh berbagi dua. Tak boleh separuh-separuh. Umpama kita kata makhluk. Contohnya kita kata ubat, Panadol. Panadol. Siapa yang menyembuh, siapa yang menyebabkan hilang demam? Kan? Kita mengatakan bahawa yang menghilangkan demam ini Panadol lah. Panadol yang menghilangkan demam. Tetapi siapa yang bagi, siapa yang bagi kuasa pada Panadol? Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak situ ya? Kita kata Panadol. Mujur ada Panadol. Kalau tak ada Panadol ni, tak hilang demam, tak sembuh demam, tak kebah. Orang panggil tak kebah. Tak kebah demam. Jadi maksudnya kita ada, kita kata Panadol yang menyembuhkan. Dengan sebab Allah Ta'ala, Allah menyembuhkan. Tapi makan Panadol itu kena jelas situ. Salah pandangan yang mengatakan bahawa Panadol yang menyembuhkan dengan sebab kuasa Allah Ta'ala beri ataupun Allah Ta'ala jadikan pakej pada Panadol, itu salah. Jadi kena mutlak yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang menyembuhkan, bukan makhluk. Manusia tak ada apa-apa.
Biasa, ataupun kita biasa pergi orang berubat. Kan? Ini biasa perubatan Islam lah. Perubatan Islam, perubatan yang bukan yang lain selain daripada itu pun sama juga. Iaitu bila kata apa punca penyakit, dia kata saka. Saka punca penyakit. Ini tak lain tak bukan datang pada saka ni. Saka. Jadi maksudnya Allah bagi kuasa pada saka. Ataupun Allah bagi kuasanya pada saka. Sama macam tadi, Allah Ta'ala bagi kuasa pada penadah. Itu salah. Allah Ta'ala cipta penadah siap package. Ada package penyembuhan. Allah Ta'ala ciptakan saka tu ada package menyebabkan penyakit. Itu i'tiqad yang salah. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maksudnya kalau dari syirik, disebut dipanggil syirik yang maksudnya yang bercerai. Maknanya pada Allah ada kuasa, pada pisau ada kuasa, pada penadol ada kuasa, pada saka ada kuasa. Kita tak, kita yang menyebabkan penyakit Allah. Tapi penadol itu asbab, maknanya penadol itu asbab. Asbab kita kita makanlah ubat, dapat pahala di situ. Kemudian asbabnya apa? Saka, jin umpamanya. Kena berubat. Maknanya ada kaedah untuk berubat nak menghalau jin. Tapi bukan jin tu penyebab penyakit. Sama lah macam kita hari ni bila makan, apa penyebabnya? Penyebab penyakit darah tinggi, daging. Tak habis-habis cerita tentang maknanya ni tak boleh makan banyak ni, nanti kencing manis, nanti darah tinggi. Kan? Kita cerita darah tinggi sama. Sedangkan Allah SWT dah ajar kita, Nabi kita dah ajar baca doa sebelum makan, kan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tak pasal-pasal nasi tu kita pi tenuh nasi. Tak pasal-pasal kita pi tenuh daging. Yang memberi penyakit itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak nak makan tu senyap-senyap, jangan jangan kita menghina ataupun merendah-rendahkan makanan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi i'tiqad kita kena mutlak. Kena mutlak. Sementara pula kata hanya yang mengenyangkan hanya sepinggan nasi. Yang menyembuhkan hanya penadol sebiji. Murtad tuan-tuan. Keluar pada Islam. Ya mai. Tak ngaji akidah tak reti. Kalau bagi dua syirik. Berdosa besar. Macam tadilah Allah jadikan penadol siap dengan pakej penyembuhan. Tapi bila tanya siapa yang menyembuhkan? Allah lah. Cuma penadol tu dapat kuasa, dapat tauliah penyembuhan, itu salah. Kita kena mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ubat itu hanyalah asbab sahaja. Begitu. Dengan erti kata lain, sesuatu perkara telah berlaku atau yang sedang berlaku atau yang lagi akan datang berlaku, semuanya adalah tertakluk di bawah qada dan qadar Allah Taala, takdir Allah. Allah Ta'ala juga menentukan, meletakkan kedudukan sebenar sesuatu perkara tadi. Perkara yang telah berlaku dulu. Zaman kita kanak-kanak, zaman kita dululah. Masa kita muda, masa kita tak ada anak dulu. Semua sekali atas kehendak Allah. Sekarang pun atas kehendak dan kuasa Allah SWT. Kudrat dan iradat Allah SWT. Yang lagi akan datang pun atas kehendak Allah. Bila kita mati, itu atas kehendak Allah. Berapa anak kita akan datang? Kan? Ustaz kita, atau nambah lagi, kan? Anda tahu, akan datang. Itu semua dalam ilmu Allah. Bukan nambah anak. Bukan nambah tu. Boleh jadi semualah. Itu akan datang semua atas takdir, qada dan qadar Allah SWT. Mati bila? Itu lagi akan datang. Semua atas takdir Allah SWT, tak terlepas walaupun sedikit pun. Justru itu apa sahaja yang terjadi di alam semesta ini, semuanya berjalan sesuai dengan ilmu dan iradat Allah Ta'ala yang telah direncanakannya sejak mula lagi, mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah dalam alam yang mawujud ini. Firman Allah Ta'ala, Wa kullu syai'in 'indahu bi miqdari. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya Allah SWT dengan qadar yang
yang tertentu. Semua sekali telah ditetapkan oleh Allah SWT atas qadar-qadar yang tertentu. Jadi kita jangan risaulah. Semua sekali tak terlepas. Tak terlepas. Walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar sekecil-kecil zarah, semua sekali dalam ilmu, dalam kudrat dan iradat Allah SWT. Tak terlepas. Walaupun dalam hutan, hutan belantara sekalipun, gugur sehelai daun, semua dalam ilmu Allah SWT. Semua dalam penglihatan Allah, semua dalam pengurusan Allah SWT. Jadi sebab itulah dalam dia berlaziman tu antara kudrat, iradat, ilmu. Dalam kita akidah dia panggil Allah yang menakluki dengan kudrat, iradat, ilmu, pengetahuan. Cuma kudrat ni Allah Ta'ala memberi bekas, dia panggil. Dia panggil bidang kuasa dia memberi bekas. Kudrat itu memberi bekas. Iradat itu menentukan. Mana kudrat kuasa, kuasa saja tapi tak menentukan, tak jadi juga. Kemudian ada kuasa saja menentukan, tak ada ilmu, tak jadi juga. Macam nak buat masjid lah, nak buat tukar, nak buat masjid. Dia ada kuasa, ada kederat nak buat masjid, ada. Ada kuasa, pandai lah. Ikat batu, pasang atap, pasang tiang, pandai. Ada kederat. Tapi tak nak buat, jadi tak masjid? Masjid tak jadi kalau tak nak buat, duduk di rumah. Pegang tukul pun tak. Masjid boleh cokor tumbuh gitu? Tak boleh. Kena nak buat baru jadi masjid. Kemudian, bila nak buat, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, bocor atap. Air hujan ni tinggi. Bukan atap bocor, tak pandai nak pasang selisih antara atap tu. Tak pandai pasang menyebabkan selisih. Selisih tak betul jadi tinggi. Gaduh ke atap bocor, bukan atap bocor. Tak pandai pasang atap. Jadi maknanya, kudrat, iradat, ilmu. Berlaziman semua itu. Jadi semua atas qada dan qadar Allah SWT. Imam Ghazali menyebut di waktu malam yang gelap gelita, Imam Ghazali dia buat perumpamaan malam yang gelap gelita, dia dalam hutan belantara yang gelap gelita, hujan di waktu hujan yang nak hujan, dalam keadaan apa hujan yang lebat dalam hutan belantara yang gelap, dalam hutan tu ada gunung yang hitam gelap, dalam gunung itu ada gua yang hitam gelap, dalam gua tu tak ada satu lubang yang boleh masuk ke dalam gua itu. Tak ada satu lubang yang boleh masuk ke dalam gua itu. Dalam gua itu ada batu yang hitam. Ada batu hitam. Di atas batu itu ada seekor semut yang hitam. Semut yang hitam, batu dah hitam, semut hitam. Gua tak boleh, tak lepas masuk, gelap gelita. Atas batu tu ada semut, atas semut itu ada kaki, kakinya hitam. Jadi langkah semut itu semua dalam ilmu Allah Taala. Okay. Sebab tu innahu alimun bidzati sudur. Itu sementara lagi lah. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kamu. Gerak hati semua Allah Ta'ala tahu. Tak terlepas. Walaupun sesaat. Gerak hati kita. Niat kita. Sebab tu hati ni kena niat baik-baik semua. Pasal apa? Bila niat baik-baik, semua dalam perkiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita niat nak sedekah. Esok nak sedekah. Tak sedekah lagi, duit dapat lagi. Dapat gaji ni nak sedekah. Allah Ta'ala bagi dah pahala. Satu. Bila dapat je duit, sedekah, nyata ibadat kita tu, Allah gandakan 10 kali ganda. Niat nak buat dosa, dapat gaji ni nak beli nombor contoh. Nak beli nombor. Dapat gaji ni nak masuk mesin kuda contoh. Mesin slot nak main sikit lah. Ataupun dapat gaji ni nak genting. Nak masuk kasino. Dapat bonus. Bonus banyak sikit. Gaji tak lakit kasino. Kau 10,000. Kena naik kasino genting. Jadi bila baru niat je, Allah Ta'ala tak rekod lagi.
sebagai dosa. Buat dosa tu, nyata satu dosa yang kita buat tu, maka Allah, malaikat catik satu saja. Malaikat catik satu dosa. Itu pun tunggu dulu. Ada istighfar ke tak? Dalam masa, ada ulama kata sehari, ada tiga hari. Tengok, hamba ini dia istighfar ke tak pada Allah Ta'ala. Kalau istighfar, malaikat padang. Satu dosa. Ha, mana adanya Allah. Pahala, niat aje. Esok nak semayang tahajud. Pagi nak semayang duha. Pagi ni semayang duha. Tuan-tuan pasal niat. Saya dapat pahala ke? Ha, saya dapat lagi banyak. Tuan-tuan dapat satu pahala. Saya kalau tuan-tuan ni ada 20 orang, 20 pahala. MLM. Ha, maknanya networking pahala. Banyak dapat tu. Jadi tuan-tuan niat. Kalau nak semayang duha, dapat pahala dari situ. Ternyata semayang duha, Allah Ta'ala bagi gandaan. Gandaan pahala di situ. Nampak eh? Ha. Wa kullu shay'in 'indahu bi miqdarin, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan qadar yang tertentu. Semua sekali atas qadar yang telah tertentu. Firman Allah Ta'ala ini memberi pengertian jelas bahawa sesuatu perkara itu atau perbuatan yang sudah ditentukan dan ditetapkan Allah bukanlah kerana mengikuti dorongan, kemahuan atau perintah sesiapa pun, malah adalah secara mutlak mengikut peraturan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sebagai qada dan qadarnya. Mana Allah Ta'ala tidak tergagah oleh sesuatu. Kalau Allah ni tergagah oleh sesuatu, lemah. Maksudnya ada sesuatu yang lain yang menggagahi Allah, terpaksa. Tak. Allah Ta'ala buat sesuatu bukan atas lemahnya. Ataupun karahiyah dia panggil, tergagah, terpaksa. Allah Ta'ala buat terpaksa. Ada. Okay. Contoh, kita contohnya kufur Abu Lahab. Adakah Allah buat terpaksa Abu Lahab kufur? Tak. Ha. Semua itu atas ilmu Allah SWT. Ataupun Allah Ta'ala buat atas lupa. Mustahil juga. Allah buat atas lupa. Umpama dulu ingat, bila dah berlaku jadi tidak ingat. Macam kilang proton. Kilang proton. Buat kereta proton sagak. Tu. Hebatlah tu, mula-mula hebat proton sagak. Boleh jalan dua tayar. Ha, dulu kan, boleh jalan dua tayar. Dia mula-mula masa rasmi kan dulu. Tapi bila dah lama-lama, kurang buat break ni. Contohlah, akan marah pula dia proton. Ha, break dia kurang. Oh, break dia tak berapa bagus. Lupa nak pasang brek contohnya. Lupa nak pasang brek yang berkualiti. Keluar pula suara. Oh, bela pula brek. Lepas bela brek, ini suspension pula ada masalah. Suspension pula. Jadi Allah buat alam gitu ah. Dah. Allah semua sekali atas ilmu Allah Subhanahuwataala. Kan? Ha. Sebab tu kadang-kadang kita paksa Allah Ta'ala terima doa kita, padahal Allah Ta'ala dah buat sempurna dah. Kita kata Allah Ta'ala tidak apa ni, tidak makbulkan doa kita. Kan? Ha. Jadi boleh jadi Allah ni dia terima apa ni, doa kita ni mengikut berbagai cara. Ya, ada ketika lambat, ada ketika Allah makbul terus. Ada ketika Allah makbul dalam keadaan Allah Ta'ala beri dalam bentuk yang lain. Ada orang minta kaya tetapi minta kaya duit, tapi Allah Ta'ala beri dia kaya anak. Duit tak ada. Ha, duit lepas lah. Maknanya lepas belaga anak tu adalah duit. Tak sampai lah, tak makan lalu. Kan? Ha, tapi maksudnya anak ramai. Ada saudara saya tu anak ramai. Kalau pergi kedai, Orang kapa ni gabuk ke tapi sampai. Ha, ni sampai dah gabuk ke tapi. Ha, dia masih kecil tapi anak besar dah masa ni. Anak dah besar masa tapi. Dah besar senanglah. Senanglah anak dah boleh harap pula ke, dah boleh belanja ke dia. Jadi maknanya murah rezeki kat situ. Kan? Ha, tapi itu nak kata doa kadang-kadang Allah Ta'ala beri dalam bentuk lain. Kita kata Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita, padahal berapa kali kita dalam seharian kita ni, contohnya kita bawa kereta, berapa kali accident kita doa benda lain,
Sepanjang hidup kita, berapa kali kita accident? Ke tiap-tiap hari accident? Ke tiap-tiap hari accident? Maksud sekali, ya sekali dululah, sekali. Pernahlah melanggar. Langgar pagar contoh. Tapi banyak kali bawa kereta tak accident. Maksudnya Allah makbul doa kita setiap masa. Ada ketika masa ni lah senang, dulu susah kerja. Susah kerja. Dah tua-tua ni senang. Rumah adalah rumah, adalah kereta senang. Anak pun tak serabut. Tak serabut perut orang kata. Anak tu tak serabut perut, kita tengok bahagia. Mungkin atas doa kita masa dulu. Mungkin masa muda kita pernah berbakti pada orang tua. Jadi Allah beri masa tua kita ni senang. Masa muda kita susah. Kena menawai getah, kena dan sebagainya. Buat kerja berat sebagainya. Dah tua ni senang. Mungkin doa masa dulu. Doa mak ayah kita. Ya Allah, tuanku, senangkanlah anakku. Masa ni dia susah, kena berhenti kerja untuk jaga aku dalam tempoh. Sampailah dia tak ada. Jadi kita jaga dia. Mungkin masa akan datang Allah Ta'ala beri dalam bentuk yang lain. Jadi walhasilnya, kita bersangka baik kepada Allah SWT. Orang beriman, dia bersangka baik. Baik ke, buruk ke, ketentuan ke atas dia, dia bersangka baik pada Allah Ta'ala. Sebab itulah sebut, Allah ni mengikut sangkaan hamba-Nya. Kalau kita sangka baik pada Allah, Allah akan, maknanya natijahnya akan menjadi baik. Firman Allah Ta'ala, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tuliju layla fin nahari wa tuliju nahara fin layl wa tukhrijul hayya minal mayti wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesuatu yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jugalah yang memberikan rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya. Maknanya semua sekali atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menaikkan, menjatuhkan, memberi kuasa, menghilangkan kuasa, memberi rezeki, menarik rezeki, menghidup, mematikan, semua sekali atas apa ni, kuasa, atas kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah tersebut menjadi dalil bahawa qada dan qadar adalah tertakluk di bawah pentadbiran dan kekuasaan Allah secara mutlak, di mana Allah Ta'ala yang menentukan kedudukan makhluk mengikut qada dan qadarnya, sama ada baik ataupun buruknya. Qada dan qadar, sama ada baik ataupun buruknya. Qada maksudnya ketentuan. Qadar nyata pada makhluk, makhluk dapat rezeki ketika itu. Qada maknanya Allah tentukan sejak azali. Qadar pun sama, Allah Ta'ala tentukan sejak azali. Cuma qadar itu maknanya ketika itu berapa qadar rezeki makhluk. Contoh tadi nak duit. Nak duit banyak, tapi Allah Ta'ala bagi anak banyak. Nak seorang beri empat contohnya. Itu lain kan. Nak seorang tapi beri empat. Asalnya itu maknanya qadar. Nak kaya lebih, Allah Ta'ala beri sekadarnya. Tak kaya tapi dapatlah cukup untuk makan. Ada orang nak sikit tapi Allah Ta'ala beri khazanah, Allah beri kekayaan. Itu maknanya qadar Allah Ta'ala beri. Dia macam sama, seakan-akan sama, tapi sebenarnya kalau kita tafsir sebenarnya tak sama. Walhasilnya semua sekali telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali.
Jadi firman Allah Taala cantum ayat tersebut tadi ayat apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya', yang kita baca dalam apa ni? Dalam maksurat kita baca. Disimpulkan sebagaimana berikut. Yang pertama, Allah SWT adalah yang adalah maharaja segala, secara mutlak yang berhak memerintah dan menguasai seluruh kerajaan di alam dunia ini. Allah yang menguasai semua sekali. Kerajaan yang ada di alam dunia ini. Seluruh alam dunia ni, alam. Nabi sebut alam ni maksudnya yang mawujud, yang Allah Ta'ala jadikan. Selain daripada Allah, masih Allah, barang yang lain pada Allah, Allah jadikan pada alam ini. Yang kedua, Allah Ta'ala berhak menggunakan kerajaan ataupun kekuasaan pemerintahan kepada siapa sahaja. Allah Ta'ala berhak nak menghilangkan, nak beri kuasa, nak menjadikan, tidak nak menjadikan, kan? Kalau kita tengok dalam kitab-kitab sebut, Allah berbuat sesuatu yang mungkin ataupun tidak berbuat sesuatu yang mungkin. Mungkin tu mana alam lah, makhluk. Jadi Allah buat, Allah nak buat dan Allah tidak berkehendak buat. Kalau gitu sedikit, sikit sajalah perbuatan Allah. Nak tak nak? Nak tak nak? Sebenarnya banyak lah, semua sekali. Nak terjadi sesuatu itu perbuatan Allah. Tak berkehendak menjadikan sesuatu itu pun perbuatan Allah Ta'ala juga. Cuma dia panggil perbuat benda yang tak ada. Mana Allah Ta'ala tidak berkehendak menjadikannya. Contoh kita hidup, kita Allah berkehendakkan kita hidup, Allah tidak berkehendakkan kita mati. Allah berkehendakkan kita sihat, Allah tidak berkehendakkan kita sakit. Gitu ke sebaliknya, Allah berkehendakkan kita sakit, Allah tidak berkehendakkan kita sihat. Allah berkehendakkan siang, Allah tidak memusingkan kejap lagi malam. Itu semua itu atas kekuasaan kehendak Allah Subhanahu Taala. Allah Taala berhak juga pula mencabut kerajaan ataupun kekuasaan pemerintah itu daripada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Batal terdunianya dengan rasa kita lebih sangat. Kita diberi kekayaan, kelebihan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita rasa sesuatu itu kekal milik kita. Semua itu akan binasa. Harta yang kita ada ni, harta ini bukan hak kita akhirnya, hak waris kita akhirnya. Akan datang menjadi hak waris kita. Hak orang lain. Kadang-kadang hak orang lain dah masuk dalam perut, sakit-sakit, muntah balik. Dah masuk dalam perut. Ini yang tak masuk lagi, lain sisi ada yang dah masuk dalam perut. Orang nak mati kan, kita beri dia makan. Dia tak boleh makan, tak lama tu. Bila lepas tu termuntah balik. Masuk air, muntah balik. Kan? Jadi mana itu bukan rezeki dah. Bila mati anak Adam tu maknanya terputus rezekinya. Mati. Lepas tu jangan risau persoalan rezeki. Pasal apa? Selagi mana hidup ada makan. Sebab tu kadang-kadang orang rumah kita tanya kan. Orang rumah saya lah. Apa ni? Kono kita hari ni cerita sama. Nak makan benda malam ni. Petang ni nak makan benda. Kan? Saya jawab mudah, selagi hidup ada, adalah makan. Tak makan mati je kita. Kalau kita tak makan mati lah. Sampai masa mati tak makan kita. Mudah je. Sipik. Lepas tu malam kan? Makan sedap pula. Ada makan. Hidup lagi ni. Masa kita dekat nak makan tu, kita ingat balik. Awak cakap semak tu pagi tadi tu, ni makan. Mana Allah bagi rezeki. Mana hidup lagi. Kita mati esok, bila mati tak ada rezeki, putus. Kan? Umpama orang nak mati tu lah, nak keluar. Macam arwah mak saya tu, arwah mak. Saya Zuhur tu kita beri makan, beri minum kan. Dekat nak asar, nak pergi asar ni macam keluar balik, macam tak lepas. Air duduk sini lah. Tak lama. Tak lama saya balik pada masjid semayang asar, tak ada lah. Maknanya pergi, apa maknanya? Putus nafas kan ketika itu. Maksudnya kita tahu dah. Bila tak ada rezeki ketika itu, maka sampailah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang seterusnya, Allah Ta'ala mengurniakan suatu pengurniaan atau mengambil kembali pengurniaan itu adalah mengikut sunnah. Sunnatullah yang berlaku dalam perkara-perkara tersebut. Dia panggil sunnatullah, ketentuan Allah Ta'ala.
Allah berhak memuliakan siapa sahaja yang dikehendakinya dengan memberi pertolongan kepadanya untuk mencapai kemuliaan itu setelah melakukan sebab-sebab yang boleh digunakan untuk memperoleh kemuliaan itu. Jadi Allah semua sekali atas kehendak Allah. Allah boleh juga bagi sesuatu tu tanpa asbab, boleh. Tapi Allah nak sebab apa? Tiap-tiap sesuatu tu ada sebab. Likulli syai'in sababa, tiap satu tu ada sebab musabab dia. Umpama nak cari, dapat rezeki ada musabab. Sebab dia kena kerja, kena cari rezeki, kena berniaga umpamanya. Gitu. Allah berhak merendahkan siapa sahaja yang dikehendaki dan mentakdirkan Allah orang itu menjadi hina. Semua perkara kebaikan dan keburukan adalah terletak di bawah kekuasaan Allah Ta'ala menentu dan menetapkan sebagai qada' dan qadar. Qada' dan qadar. Allah berhak memberi dan mengambil kembali suatu pemberian. Memberi dan mengambil kembali sesuatu pemberian. Dan berhak juga memberi kemuliaan dan kehinaan. Dan juga berhak memberi kemanfaatan atau kemudaratan kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Kerana Allah Ta'ala memang maha kuasa melakukan sesuatu perkara itu sesuai dengan kehendak yang telah ditetapkannya. Maknanya semua sekali itu dalam genggaman. Kita bukan genggaman Allah dalam. Sebab tu kuasa Allah yang pertama sekali Allah menjadikan. Yang kedua Allah mematikan. Yang ketiga menjadikan sesuatu, mematikan tiap-tiap sesuatu, berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, semua sekali dalam genggaman, dalam qabdah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua sekali dalam genggaman Allah, tak terlepas walaupun setiap saat, setiap ketika. Jadi hasil daripada keyakinan itu kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita takut pada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Mana tak bertakwalah kita pada apa? Setiap masa, setiap saat, setiap ketika kita takut pada Allah. Pasal apa? Semua sekali atas bidang kuasa Allah. Kita sentiasa dalam pengawasan Allah. Sebab tu dari segi akidah ni bukan sahaja daripada akal saja. Akidah mesti, keimanan kita mesti berpahat dalam hati. Berpahat dalam hati. Itu disebut apa? Ihsan tu. Anta'budullah haka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kamu beribadat. Beribadat. Ta'bud kamu, keyakinan kamu. Semua sekali. Hendaklah kamu rasa seolah-olah kamu melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tak boleh merasa begitu, maka hendaklah kamu yakin bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Sentiasa dalam pengawasan kamu. Aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mana saja kita berada, kita berada akan wajah Allah. Wajah maknanya kata zat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat ada Allah. Jangan kita rasa masa dengan orang ramai saja ataupun masa iman kita naik saja kita rasa Allah. Allah berada apa ni? Mengawas kita. Padahal setiap masa Allah mengawasi kita. Kita kena yakin begitu. Kalau ada masa-masa tu ada masa yakin, ada masa tak, jawapannya kita kena tambah iman lagi. Sebab tu iman ni kena jaga, kena sentiasa pelihara, kena sentiasa naikkan. Dengan kaedah macam mana? Dengan kaedah kita menuntut ilmu, kita belajar, kita mendengar nasihat-nasihat, kita memandang. Ilmu ni banyak cara kita dapat. Kita melihat keadaan sekeliling, kita mendengar, kita membaca, baru kita dapat ilmu. Yang dengan sebab ilmu tu akan meningkat iman kita. Supaya apa? Sampai mati kita, iman kita sentiasa pelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita doa sama, Allahumma akhtin lana bihusnil khatimah wa la takhtin alaina bisu'il khatimah. Kita memohon pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara iman kita dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita baca dalam cerita-cerita dahulu kan, antaranya cerita zaman Bani Israel, cerita Balsisa Bal'ambaura, tu Balsis Bal'ambaura, hebat amalan banyak,
Anak murid beribu, tuan-tuan. Boleh jalan atas air. Hebat. Ha, kan? Tapi kufur dengan kufur di akhir kalam. Kufur di akhir kematian, sebelum kematian tu dia kufur keluar pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita minta kekal supaya kita istiqamah dalam apa ni, kehidupan kita atas dasar iman dan ibadat kita, semua sekali pengabdian kita kepada Allah, istiqamah kita tetap. Jadi insya-Allah mudah-mudahan cukup sekadar itu pagi ni. Kita sambung lagi, iaitu masih lagi apa minggu depan, iaitu beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi kepahaman kepada kita insya-Allah, kerana tiada yang memberi kepahaman melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguhlah pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.